lawan rasisme, pembebasan Victor Jaimo, dan menuntut kepada Penjaya untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri. Lawan rasisme, pembebasan Victor Jaimo, dan menuntut kepada Penjaya untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri di teritori West Papua. Dan kami juga, aspirasi kami sudah kami serahkan kepada DPR untuk menindaklanjuti. Apabila aspirasi kami tidak diterima oleh Jakarta dan Polda Papua, maka kami akan mobilisasi rakyat bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke, dan kami akan menduduki di semua polres dan tahanan di seluruh Indonesia. Untuk itu kami menyesal kepada semua pihak solidaritas internasional dan kepada semua yang bicara tentang kemanusiaan untuk perhatikan kondisi Victor, pemimpin nasional kami yang hari ini ada di dalam penjara. Masih memelihara rasisme itu sungguh di tanah Papua. Sehingga kami mendesak kepada semua pihak seluruh dunia, hal ini harus melihat diri dan mendukung kami bersolidaritas untuk kebebasan kemerdekaan bangsa Papua. Mungkin dari juru bicara KMB mulai, aku mau menambahkan. Kami dari Komite Nasional Papua Barat dan Papua Timur sudah mobilisasi, sudah turun aksi menyangkut dengan Tuan Victor. Victor adalah bukan milik KNVB tapi milik rakyat Provinsi Papua. Sehingga kami dari KNVB Wilayah Jahukimu meminta untuk segera dibebaskan Tuan Victor Jim. Itu menyangkut dengan penahanan Pak Victor itu, dia korban rasis, dia bukan pelaku rasis. Jadi kami meminta dari Sorong sampai Samraya hari ini sudah turun aksi, termasuk kita di Jahukimu, sehingga kami minta untuk dibebaskan. Itu dari kami dan KPP Jahukimu, dari kami seperti itu. Sekian. Oke. Okay. 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 Okay.